perkenan dengan tahun jadi saya kami ada di warga pasti mulanya pas dari bubur bubur saya dituka panjang masih ada di lingkungan kita juga kalau bisa ada ini relatif di beberapa rumah masih ada pekarangan yang relatif agak luas ya, bukan berarti luas banget ya, agak luas ya. Itu kebetulan belum dibangun dan saya kira secara keseluruhan di Jakarta masih banyak lahan-lahan terlantar yang belum dimanfaatkan. Nah, ini sekarang ini kita mulai uji coba pelatihan di Serengeng Sawah ini RW4 untuk menanam cabai dan terong. Nah sebetulnya program ini sebenarnya pernah kita galakan waktu zaman saya menteri, yaitu KRPL namanya, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Waktu itu hasil analisa ekonominya itu bisa mengurangi pengeluaran keluarga antara 150.000 sampai 200.000. Jadi sebetulnya ini walaupun sekecil apapun pekarangan ternyata masih sangat bermanfaat untuk mengurangi pengeluaran keluarga. Dan itu bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga ya, tanpa terbebani dengan dengan tugas menyiram itu ya, karena sebenarnya cuma cukup menyiram pagi dan sore saja, artinya tidak mengganggu lah kerjaan rumah tangga.